dia anaknya smart dan memang. Oh iya kak. Iya. Berarti karena punya jodoh. Ku menunggu untuk. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Kenapa? Sudah datang. Ada kemarin-kemarin kan di ngoceh nih ya kak. Biasanya cewek-cewek tuh aku akan bongkar tasnya. Okay. Kalau cowok kan biasanya gak suka bawa tas. Maksudnya gak ribet ya. Paling isinya cuma dompet doang kan. Nah, makanya kalau ini aku akan bongkar kepribadian kamu. Dengan cara apa lagi? Dengan cara aku akan memberikan kamu pertanyaan. Nanti kamu akan pilih yang mana dan aku akan kasih tahu apakah arti jawaban tersebut. Oke. Siap kak? Siap. Pertini ini Pirtimi. Kita mulai ya. Lebih pilih mana? Terjun payung atau pergi keluar angkasa? Pergi keluar angkasa. Berarti kamu orangnya biasanya menyembunyikan pikiran emosi kamu yang sebenarnya. Berarti kamu fake orangnya. Junjung lagi gimana sih? Oke, baik. Pertanyaan yang kedua kak, lebih pilih mana? Mampu berbicara dalam berbagai bahasa atau mampu memainkan semua alat musik? Mampu berbicara dengan berbagai bahasa. Bahasa berarti? Berarti kamu adalah orang yang merasakan hubungan yang mendalam dengan dunia di sekitarmu dan menyukai komunikasi. Dan ngobrol mulu kapan jadi ini ya? Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya masuk ya kan? Pilih perjalanan ke masa lalu atau perjalanan ke masa depan? Masa lalu. Kamu adalah orang yang konservatif tuh ya, yang mendekatin diri orang yang konservatif, hati-hati. Baik, ya, oke. Selanjutnya, selalu tinggal di kotamu tanpa bepergian atau selalu berpergian tanpa pulang? Emang punya rumah. Yang pertama. Berarti cuma di kota aja? Di kota aja. Kemungkinan besar kamu telah mencapai hal yang paling penting dan sekarang kamu bahagia. Emang iya kan? Berarti karena punya jodoh? Ya, karena kan dia kan gampang soalnya. Benar? Belum. Oke. Lebih suka mana kak? Memakan satu jenis makanan selama hidupmu atau hanya mendengar satu lagu dalam kehidupan kamu? Mendengar satu lagu, jadi gak mau makan doang ya. Jadi hanya satu lagu ya. Berarti kamu menyukai aktivitas dan juga gerak. Coba gerak, joget dulu. Siapa sih? Oke, ya kak. Punya apa kak? Kamu mempunyai kekayaan di seluruh dunia atau pengetahuan di seluruh dunia? Pengetahuan. Mina dua. Ya enggak sis? Dengan pengetahuan kita bisa merangkup semua kekayaan. Oh baik. Berarti kamu itu orangnya bertanggung jawab dan hidup untuk masa depan. Terakhir nih ya, kamu lebih pengen mana? Mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu? Mengetahui masa depan. Mengetahui masa depan. Kamu adalah orang yang tidak begitu penyabar. Satu framing dan memang apa ya dia anaknya smart dan memang apa ya sering-sering komunikasi dan lain-lain gitu sih. Nah, kepancing lama gue ya. Tapi memang benar kita intens nggak? Wow, banyak dia punya kesibukan sendiri juga sekarang. Lagi kalau nggak shooting sana ibunya sibuk kayak sekarang lagi ke lagi promo-promo. Ketemu orang biar bisa ini ya menimbang mana yang lebih cocok sama kamu ya. Iya baik ya. Yang negeri jiran apa Indonesia aja. Iya, Indonesia dong. Jadi jangan lupa nih ya kalau pengen lihat sedikit video klipnya, pastinya bakal kasih lihat video klipnya kayak Ica Pujaan. Jangan lupa dengerin terus ya kak ya. Dengerin terus pokoknya. Kalau pengen tahu tentang Ica, follow.
follow ke Instagram Reza di Reza Zakaria. Reza underscore Zakaria underscore di AA. Dan juga jangan lupa subscribe di Entertainment ya, Kak, ya, untuk lihat video klipnya. Kakak tutup dong pakai suara ini. Jangan lupa di komen. Oh iya, pokoknya buat semuanya jangan lupa subscribe akunnya apa namanya? Wulan Juliani, subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya juga. Pokoknya sukses juga buat Wulan. Thank you udah dimasukin ke dalam vlog. Aku yang terima kasih banget loh. Pokoknya Eja sendiri mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya yang nonton video ini. Harus share dan iya, berarti orang yang tidak sabar. Oke, okay.